Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Pergerakan Pemuda UMNO mengecam sekeras-kerasnya tindakan tidak menghormati institusi raja dan akan terus menegur mana-mana individu atau parti yang melakukan sedemikian. Menurut ketua pemudanya, Dr. Akmal Saleh, sayap UMNO itu juga menyarankan satu undang-undang khas digubal untuk mengawal sebarang tindakan tidak beradab, malah derhaka terhadap institusi raja-raja Melayu sejajar dengan prinsip rukun negara. Ini karena ujarnya, institusi raja bukan modal untuk sesiapa meraih dividen politik bagi survival mana-mana individu atau parti, malah ia harus dimartabat, dipelihara, dan dihormati. Kenyataan yang dibuat oleh beberapa pimpinan politik terhadap institusi raja baru-baru ini menunjukkan satu sikap yang tidak beradab dan mewujudkan prasangka terhadap institusi raja-raja. Pertama, berhubung kenyataan sinis Tan Sri Abdul Hadi Awang yang secara tidak langsung mengaitkan titah ucapan Sultan Selangor dengan sikap raja-raja yang perlu berwawasan kepada kehidupan akhirat dan tidak mengejar kepentingan dunia semata-mata. Kedua, berhubung kenyataan ahli Parlimen Pasir Gudang, Hasan Abdul Karim yang menyatakan Agung telah melangkaui batas susulan titah baginda semasa pembukaan parlimen lalu. Katanya menerusi satu kenyataan yang dikeluarkan pada Jumat. Tambah Dr. Akmal, kedua-dua ahli politik ini telah membuat satu kenyataan yang amat tidak bersesuaian serta tidak beradab dari sudut orang Melayu yang sentiasa menghormati dan memelihara adab ketika menyuarakan pandangan dan nasihat kepada raja-raja Melayu. Pemuda UMNO yang juga yakin konteks yang disampaikan oleh Yang Dipertuan Agong dan Sultan Selangor bertujuan untuk memastikan keharmonian, kestabilan, dan perpaduan rakyat Malaysia terus terpelihara selain fokus diberikan sepenuhnya kepada usaha memajukan negeri dan negara. Dalam masa sama ujarnya, Pemuda UMNO juga yakin bahwa Yang Dipertuan Agong dan Sultan Selangor amat arif dan mendapat nasihat serta pandangan yang menyeluruh berkenaan soal perlembagaan dan tugas sebagai pemelihara Islam sebagai agama rasmi Malaysia. Pergerakan Pemuda UMNO mengecam sekeras-kerasnya tindakan tidak menghormati institusi raja dan akan terus menegur mana-mana individu atau parti yang melakukan sedemikian. Menurut ketua pemudanya, Dr. Akmal Saleh, sayap UMNO itu juga menyarankan satu undang-undang khas digubal untuk mengawal sebarang tindakan tidak beradab, malah derhaka terhadap institusi raja-raja Melayu sejajar dengan prinsip rukun negara. Ini karena ujarnya, institusi raja bukan modal untuk sesiapa meraih dividen politik bagi survival mana-mana individu atau parti, malah ia harus dimartabat, dipelihara, dan dihormati. Kenyataan yang dibuat oleh beberapa pimpinan politik terhadap institusi raja baru-baru ini menunjukkan satu sikap yang tidak beradab dan mewujudkan prasangka terhadap institusi raja-raja. Pertama,
Berhubung kenyataan sinis Tan Sri Abdul Hadi Awang yang secara tidak langsung mengaitkan titah ucapan Sultan Selangor dengan sikap raja-raja yang perlu berwawasan kepada kehidupan akhirat dan tidak mengejar kepentingan dunia semata-mata. Kedua, berhubung kenyataan ahli parlimen Pasir Gudang, Hasan Abdul Karim yang menyatakan Agung telah melangkaui batas susulan titah baginda semasa pembukaan parlimen lalu, katanya menerusi satu kenyataan yang dikeluarkan pada Jumat. Tambah Dr. Akmal, kedua-dua ahli politik ini telah membuat satu kenyataan yang amat tidak bersesuaian serta tidak beradab dari sudut orang Melayu yang sentiasa menghormati dan memelihara adab ketika menyuarakan pandangan dan nasihat kepada raja-raja Melayu. Pemuda UMNO yang juga yakin konteks yang disampaikan oleh Yang Dipertuan Agong dan Sultan Selangor bertujuan untuk memastikan keharmonian, kestabilan dan perpaduan rakyat Malaysia terus terpelihara selain fokus diberikan sepenuhnya kepada usaha memajukan negeri dan negara. Dalam masa sama ujarnya, pemuda UMNO juga yakin bahwa Yang Dipertuan Agong dan Sultan Selangor amat arif dan mendapat nasihat serta pandangan yang menyeluruh berkenaan soal perlembagaan dan tugas sebagai pemelihara Islam sebagai agama rasmi Malaysia. Pergerakan Pemuda UMNO mengecam sekeras-kerasnya tindakan tidak menghormati institusi raja dan akan terus menegur mana-mana individu atau parti yang melakukan sedemikian. Menurut Ketua Pemudanya Dr. Akmal Saleh, sayap UMNO itu juga menyarankan satu undang-undang khas digubal untuk mengawal sebarang tindakan tidak beradab malah derhaka terhadap institusi raja-raja Melayu sejajar dengan prinsip rukun negara. Ini kerana ujarnya, institusi raja bukan modal untuk sesiapa meraih dividen politik bagi survival mana-mana individu atau parti, malah ia harus dimartabat, dipelihara dan dihormati. Kenyataan yang dibuat oleh beberapa pimpinan politik terhadap institusi raja baru-baru ini menunjukkan satu sikap yang tidak beradab dan mewujudkan prasangka terhadap institusi raja-raja. Pertama, berhubung kenyataan sinis Tan Sri Abdul Hadi Awang yang secara tidak langsung mengaitkan titah ucapan Sultan Selangor dengan sikap raja-raja yang perlu berwawasan kepada kehidupan akhirat dan tidak mengejar kepentingan dunia semata-mata. Kedua, berhubung kenyataan ahli parlimen Pasir Gudang, Hasan Abdul Karim yang menyatakan Agung telah melangkaui batas susulan titah baginda semasa pembukaan parlimen lalu, katanya menerusi satu kenyataan yang dikeluarkan pada Jumat. Tambah Dr. Akmal, kedua-dua ahli politik ini telah membuat satu kenyataan yang amat tidak bersesuaian serta tidak beradab dari sudut orang Melayu yang sentiasa menghormati dan memelihara adab ketika menyuarakan pandangan dan nasihat kepada raja-raja Melayu. Pemuda UMNO yang juga yakin konteks yang disampaikan oleh Yang Dipertuan Agong dan Sultan Selangor bertujuan untuk memastikan keharmonian, kestabilan dan perpaduan rakyat Malaysia terus terpelihara selain fokus diberikan sepenuhnya kepada usaha memajukan negeri dan negara. Dalam masa sama ujarnya, pemuda UMNO juga yakin bahwa Yang Dipertuan Agong dan Sultan Selangor amat arif dan mendapat nasihat serta pandangan yang menyeluruh berkenaan soal perlembagaan dan tugas sebagai pemelihara Islam sebagai agama rasmi Malaysia.
Mm-hmm.